Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Kepadanya kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan. Kajian sejarah Islam secara umum dan sejarah Khulafaur Rasyidin beserta para sahabat lainnya secara khusus merupakan langkah yang baik untuk menempuh jalan kebangkitan umat ini. Kebanyakan ulama secara umum mendefinisikan sahabat Nabi sebagai orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam bukunya Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa sahabat atau ashabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Demikian pula ulama tabi'in Sayyid bin Al-Musayyib berpendapat bahwa sahabat Nabi adalah mereka yang pernah hidup bersama Nabi setidaknya selama setahun dan turut serta dalam beberapa peperangan bersamanya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah generasi terbaik sepanjang sejarah manusia. Merekalah makhluk terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Kaum yang dipilih Allah untuk menemani Nabinya yang paling bersih hati, paling tajam pikiran, paling sedikit bertakalluf. Seyogianya, bagi orang-orang yang hidup sekarang mengetahui keutamaan orang-orang terdahulu ini, karena kita hidup pada zaman yang membutuhkan keteladanan terbaik. Maka tulisan perihal orang-orang besar dan penyingkapan tabir lembaran-lembaran cemerlang yang mereka torehkan di pentas sejarah dengan goresan-goresan cahaya, termasuk kewajiban dibebankan kepada kita. Ini dunia Islam dipenuhi oleh pemikiran yang kacau balau, diguncang hebat oleh tatanan hukum manusia, dan didominasi oleh kecenderungan loyal kepada orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan kaum muslimin berada begitu jauh dari sumber hakiki kejayaan dan kemuliaan, sehingga Allah menghinakan mereka. Sebaliknya, Dia subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat para sahabat karena keteguhan dalam berjalan di atas manhaj-manhaj Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Lalu ditundukkanlah dunia. Bahkan para malaikat ikut menolong mereka dengan perang Badar dan perang-perang lainnya. Atas dasar itu, penting sekali bagi kita mengetahui seluk-beluk kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang inilah yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad, seorang rasul yang mendapatkan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilihnya untuk mendidik semua umat dan generasi pada setiap waktu dan tempat. Betapa indah penggambaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah. Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba. Dia menemukan bahwa hati Muhammad adalah hati hambanya yang terbaik di antara hati-hati lainnya. Lalu Dia memilihnya untuk dirinya dan Dia mengutus beliau dengan membawa syariatnya. Kemudian Allah melihat hati-hati para hamba yang lain setelah hati Muhammad. Maka Dia menemukan bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling baik di antara yang lainnya. Lalu Dia menjadikan mereka sebagai pendukung Nabinya, yakni dalam berjihad di atas agamanya. Sesuatu yang baik menurut pandangan kaum muslimin, maka baik pula sesuatu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang buruk menurut kaum muslimin, maka buruk pula sesuatu itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kita berusaha memilikinya bila mengingat banyaknya keistimewaan, faedah, keteladanan, hikmah, dan etika di dalamnya. Mari kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada para ulama yang perjuangkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Salawat dan salam semoga pula selalu tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.